Pemirsa, sebuah minibus mengangkut rombongan pengantin terperosok dalam jurang sedalam 100 meter. Satu orang tewas dan belasan lainnya terluka. Tanjakan Pengantin merupakan sebuah tanjakan curam di jalur Gunung Halimun yang terkenal sering mengambil tumbal pengantin. Menurut juru kunci setempat, sejak tahun 1950 terdapat 24 pengantin yang meninggal di tanjakan ini. Bahkan dalam kurun waktu 10 tahun ini, setidaknya terjadi 5 kecelakaan yang memakan korban jiwa setiap tahunnya. Yang lebih mengerikan, korban tanjakan pengantin ini bukan hanya pasangan pengantin. Jadi tanjakan ini, kalau ada mau mobil celaka mau masuk ke jurang, itu jadi jalan ini lurus. Kelihatan sama supir ini lurus. Waktu pengantin itu orang sini, malah orang Halimun juga, ya. Waktu kecelakaan itu pengantin itu memang itu baru nikah beberapa satu hari lah. Makanya pasti arwah itu penasaran. Yang sebenarnya di sini yang banyak yang terjadi yang mengganggu di sini sebenarnya dari gunung batu. Makhluknya makhluk jin itu besar sekali itu. Bila dianalisa secara logika, kecelakaan di area ini terjadi karena pengguna kendaraan kurang fokus dan hati-hati saat melintasi tanjakan pengantin ini. Posisinya yang curam dan keadaan jalan yang penuh kabut kadang menyamarkan lintasan jalan raya yang dekat dengan bibir jurang. Akan tetapi ada mitos yang melegenda tentang tanjakan pengantin ini. Konon dahulu kala, hiduplah seorang wanita yang mengalami gagal menikah sampai 3 kali. Hal tersebut membuatnya frustasi hingga menghabisi hidupnya dengan cara menerjunkan dirinya ke jurang. Tak lama setelah kematian yang tragis, area tanjakan seringkali terjadi kecelakaan maut yang korbannya adalah sepasang pengantin baru. Akankah tim Misteri Tukul dapat mengungkap keberadaan sosok misterius wanita perenggut nyawa di tanjakan pengantin? Batam. Ini Garut kan berarti kan terkenal ya, ini. Bener. Black Batam. Nah, pemirsa Mister Tukul Jajalan, ketemu lagi di Mister Tukul Jajalan masih bersama Suleh Pati dan saya Rida Nara. Saya sekarang berada di daerah Halimun, Kabupaten Garut. Saya ini mendapat info di sekitar sini ada sebuah jalan yang banyak memakan korban pengantin. Namanya tanjakan pengantin. Ini sangat kuat sekali energinya. Mungkin Kang Sulepati dan Mbak Rida akan memberikan suatu pandangan yang berbeda tapi ada kepersamaan tujuannya. Silakan Kang Sulepati. Ini secara logika aja memang jalannya agak tikungan, Mas ya. Ya. Terus naik juga tikung dan di sini juga banyak ada jembatan. Ya, ya. Sisi lain dari sisi gaib memang saya lihat vibrasinya sangat kuat di sini. Yeah. Karena saya lihat di situ ada sosok perempuan yang memang seperti kesakitan terus iya Mbak Rida. Oh. Memanggil-manggil itu. Tolong. Kalau Kang Soleh anu Mbak Rida. Kalau saya dilihat dari sisi energi ya Mas, saya terkumpul energi di sini Mas. Di depan saya ini pas tanjakan ini sebelah kanan itu Mas, saya membaca ada aktivitas energi yang lumayan besar. Ya. Kalau saya lihat agak gelap itu Mbak Rida. Iya, betul. Ini coba sudah ditulis papan hati-hati tanjakan pengantin 300 meter. Nah, pemirsa, kita akan mengeksplor ke tengah lagi. Ya, seperti apa energinya akan terbaca oleh Kang Solepati dan Mbak Rida. Ya gitu terus. Misal Tukul jalan. Assalamualaikum. Maaf dengan Bapak siapa? Herman. Nah, ini mau nanya ini, ya. Pak Herman. Benar enggak ini tanjakan pengantin ini sering memakan korban pengantin gitu ya? Betul, Pak. Gimana ceritanya? Nah, ceritanya yang sebelah atas itu yang sering makan korban pengantin pas belokan itu. Sering pengantin atau hanya pas waktu itu pas pengantin aja? Memang sering juga pengantin, Pak. Oh. Sering juga pengantin di sini. Terjadinya ya setiap pengantin ini pas belokan atas itu, Pak. Selain pengantin ada nggak kecelakaan? Ada juga, Pak. Ada. Apa? Yang lain ya seperti angkutan, ada yang bawa kaca, bawa kecantikan.
aqua genteng komplit, Pak. Siang malam kejadian biasa. Ada siang, ada malam juga. Hari-harinya biasanya sama apa beda? Sama. Sebelum kejadian biasanya ada tanda-tanda apa dulu? Ada burung, sebelum ada mimpi atau ada sinar atau ada aroma. Kadang-kadang kalau sebelum terjadi itu memang ada ya, ke orang tua saya ada kabar lah gitu, istilahnya ada kabar apa, dulu. Misalnya. Ya sepertinya ada yang ngasih tahu bahkan di wilayah ini akan ada kecelakaan gitu. Nah, pemirsa, sekarang saya akan menanya ke Kang Solepati dan Mbak Rida. Fenomena seperti ini disebabkan apa dan kenapa ini terjadi sering banget nih? Kang Solepati mungkin. Ini sepertinya ada sosok perempuan, Mas, tadi saya lihat di situ. Terus dia lari ke sana ketika saya bicara. Dari sana seperti ada, dia belum nikah ya perempuan itu. Terus belum seperti ada kecemburuan itu loh, Mas. Oh. Kenapa saya nggak nikah-nikah? Hmm. Itu aja sih yang saya dapatkan informasi barusan ya. Kalau dari Mbak Rida sendiri ini, Mbak Rida juga tadi udah komunikasi sama energi yang ada. Ya, kalau menurut saya sih selain sosok apa, ada sosok tadi ya, sosok penasaran sih kalau saya lihat di sini ya. Jadi di hari-hari tertentu mereka biasanya ini, Mas, mengganggu orang yang lagi kosong perjalanan ke sini. Kan ini tanjakan ya, Mas, ya. Tanjakan tuh orang kalau tanjakan kan udah, kalau udah sampai sana tuh bawaannya mau ngebut gitu. Oh, iya, karena kan harus ancang-ancang dulu. Ya, seperti itu. Ya, terus. Nah, dan di sana tuh memang medannya agak, kalau saya lihat dari sisi astralnya, medannya luar biasa. Nancak kuat, Mas. Sekali. Ya, kuat. Dan tadi betul saya kayak kata Kang Soleh ya, saya lihat sosok perempuan. Iya, ya, perempuan itu ya. sosok astral yang memang nggak pernah nikah. Ketika ada manusia yang nikah, dia rasa cemburu. Nah, kita penasaran kalau nggak ke sana, lebih dekat lagi, ya lebih penerawangan, lebih akurat, dan lebih jelas. Iya. Ikut dulu. Misal itu pun. Jalan. Sahan. Anu paling. Sekarang mau balik. Mau nanya om ini, kok orang kajinya? Nah, pemirsa, Mr. Tukul, jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini, saya masih bersama Mang Maman, Herman, Pak Solepati, dan Rida Nara, Mas. Pak Rida ini, Pak Herman, kalau sosok yang ada di tanjakan ini, Pak Herman pernah melihat apa, atau warga sekitar atau pengguna pejalan kaki itu melihat sosok apa? Ya, saya sendiri di sini memang sering melihat gitu, sosok-sosok yang nampak gitu, ada sejenis ular, ada sejenis macan juga, ya. Ada sejenis perempuan yang pakai baju merah. Merinding saya langsung. Ini sosoknya dilihat itu siang hari, malam hari, atau sore hari? Kadang-kadang udah saatnya azan maghrib. Kalau saya untuk saat ini nih, Mas, ya pas hari ini, sosok yang paling dominan saya lihat sosok perempuan. Benar. Sosok perempuan berambut panjang, dan sosok saya rasa mungkin siluman ya, bisa dikategorikan ya. Siluman, sosoknya ular, Mas. Ular itu panjang. Apa dia badannya kata? Lebar gitu, Mas. Oh. Badannya lebar, panjang kayak ular pipih gitu ya. Yeah. Itu apa salah satu dikata? Penggoda ketika orang jalan di sini itu bisa melintir dengan ekor ikannya, Mas. Ya, gitu ya. Gitu ya, Kang Maman. Iya, apa yang dikatakan Pak Herman banyak benernya. Ini tadi diiakan oleh Kang Solepati dan Mbak Rida ini. Ular itu. Nah, Pak Herman, tahu nggak sosok yang membuat kecelakaan para apa pengantin itu? Perempuan itu yang belum punya pasangan, jadi dia merasa iri, merasa gimana, jadi akhirnya yang jadi tumbalnya. Kang Solepati sama Mbak Rida, yang mengambil korban untuk pengantin maupun orang lain itu beda apa sama sosoknya? Ya, kalau yang saya lihat, Mas, itu ada berbeda, Mas. Karena di sini dimensinya juga lain-lain. Ada 7 ya, Kang, ya? Ada sekitar kurang lebih 7 dah. 7 dimensi astral di sini. Benar, gitu. Mbak Rida. Dan itu yang menyebabkan beda-beda, Mas. Dan memang sepertinya perempuan itu punya apa ya? Kalau orang sekarang dibilang punya guru atau kiai, tapi dia juga punya wilayah atasan gitu, Mas.
yang dia sepertinya kalau kamu bisa mengambil sekitar 41 pengantin, kamu nanti bisa nikah. Mbak Rida, bisa nggak mediasi sosok sama sosok wanita yang akan yang apa suka ambil tumbal itu? Pengen tahu nih kenapa nih. Oh. Saya coba ya Mas ya. Ini awas. Ya. Dari arah sini Mas. Mbak Alka Sulepati, awasi tolong dibantu belakang. Ini udah seperti asap yang datang sini. Mau masuk seperti udah sedikit lagi nih yang saya lihat. Betul asap. Mas Tutul, ada asap. Ada asap yang timbul. Iya, betul. Asap timbul. Terus. Ini mau mendekat, Mas. Mau mendekat. Astagfirullah. Ya. Ya. Silakan komunikasi pakai bahasa Sunda enggak apa-apa. Bapak, Pak Irman pakai bahasa Sunda, tanyain, Pak, namanya siapa? Assalamualaikum. Sarung saha ini di mana? Waalaikumsalam. Sarang saha anu kuring di palih mana? Saha jenenganna? Apunten. Cing kuring parantos ngaganggu kana ieu pertempatan. Nyata kadung papan tamu anu di Jakarta nyata Mas Tukul. Sang rekan-rekan nyuhunkeun penjelasan. Nah, rek naon ka dari ieu? Anu maksudna ieu nyata bade meninggal situasi keayaan di balik dia pada kumaha-kumaha na margi di dia seueur sosok-sosok anu sahan-sahan anu sarang anu paling sekali mau balik mau nanya om ini kok orang kadinya iya kalau mau tahu ikut sama dia ke bawah. Pemirsa, sosok wanita yang merasuki Rida ingin membawa tubuh Rida masuk ke dalam jurang karena tidak ingin identitasnya terbongkar oleh tim Misteri Tukul. Cek nyarios, kunaon. Kan hoyong terang diri kunaon. Sok kajadi kecelakaan. Kudu hayang nyaho. Mana rantau kabe? Mala kamar. Mana rantau kabe? Terus tadi kenapa ngajak ke sana, Mas Tukul? Jadi jadi dia mengatakan bahwa kalau kamu ingin tahu, kamu harus mati dulu ke sana. Nyai dendam. Nyai dacan gaduh pasangan. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Nah, pemirsa, Mr. Tukul, jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Tadi Mbak Rida sudah mediasi, sudah telah mediasi, dia terhirup oleh energi itu dan Mbak Rida mau masuk ke sana. Kalau pengen tahu apa rahasia yang ada di sini, ayo ikut saya ke sana. Dia mau masuk ke jurang. Nah, ini saya sampai merinding ngomong gini lah. Terus akhirnya dipegangin lah sama Kang Sulepati dan Pak Maman dan teman-teman tim Mr. Tukul jalan-jalan. Terus dengan bahasa-bahasa yang ada di daerah sini, akhirnya Kak Mas Ahmad masuk dah. Kita tanya, apa ini Mas Ahmad segalanya, Mas? Apa yang diungkapkan oleh ini tadi Mbak Rida ini? Jadi secara garis besarnya sih, dia nggak suka kedatangan kita ke sini, karena tidak ada izin dan lain-lainnya. Terus kita udah izin dulu sebelumnya. Terus tadi kenapa ngajak ke sana, Mas Tukul? Jadi, jadi dia mengatakan bahwa kalau kamu ingin tahu, kamu harus mati dulu ke sana. Mati dulu harus ikut. Karena tadi pada saat akhirnya dia bilang bahwa kalian belum merasakan gimana mati gitu. Kalau kamu masih mengganggu dan pengen diam di sini, mati dulu ayo ke sana. Jadi pengen soalnya ingin mati. Padahal kan saya bilang tadi mati itu di atas kehendak Allah. Mbak Rida, sosok tadi yang mengikuti Mbak Rida ini masuk itu orangnya pernah hidup atau tidak itu? Nah, saya tadi sempat komunikasi, Mas, sebelum masuk ke saya, saya sempat komunikasi dari arah sana, Mas, dari arah jauh gitu. Jadi beliau ini awalnya pernah hidup, Mas, dia manusia. Dan memang beberapa kali mau menikah nggak jadi. Jadi yang satu, laki-lakinya ketabrak, Mas. Yang kedua ditinggal menikah. Jadi berkali-kali dia nggak apa, maksudnya mengalami kegagalan dalam itu gitu, Mas. Kang Sulepati dan Mas Ahmad sepertinya penasaran nih kalau rasa ingin tahunya Kang Sulepati, gue paham. Apalagi medan-medan seperti itu Kang Sulepati udah spesial sekali dong ya. Siap, Mas. Gimana ini, Kang? Memang saya lihat di situ banyak korban, Mas. Banyak kepala hancur, terus tangan buntung. Itu banyak banyak banget sekali korban-korban dari keganasan kecelakaan di sini. Makanya saya coba mau ungkap sama Mas Ahmad ya. Mau menelusuri berdua. Berdua aja. Pemirsa, seperti apa energi yang akan dilihat oleh Kang Sulepati dan Mas Ahmad dan beliaunya akan menuju tempat yang akan dituju, itu tempat yang paling kuat energinya. Sama diizinkan. Kang Sule, hati-hati ya. Ya, kecelakaannya paling diingat Pak Herman, apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini tuh, yang seingat saya hanya bahan-bahan bangunan, mobil truk, mobil yang lainnya gitu, seperti puso yang terakhir kemarin membawa keramik masuk ke sini, itu yang ingat saya kemarin. Kalau yang pengantin ada yang pakai motor ya, Kang? Yang pengantin ada juga, ada juga yang pakai motor di sini, mungkin masuk ke sini. Jadi yang masuk ke sini menabrak batu yang di bawah, yang batunya agak kecil juga, cuman dia memang nggak goyang gitu. Biarpun ketabrak mobil sebesar apapun, nggak goyang batunya. Nggak pecah, nggak goyang gitu. Jadi Mbak Rida melihat ada sosok wanita pengantin yang pakai sepeda motor laki ya? Sepeda motor, perempuan sama laki-laki. Tapi motor itu memang mau pengantinan. Mau pengantinan, hanya naik ojek. Dia nggak bisa naik kendaraan. Maksudnya mau menghindari kecelakaan ya. Tapi yang terjadi sama juga kecelakaan. Mbak Rida, Mbak Rida kan bisa membaca energi sini. Iya, betul. Terus saran-saran untuk para pengguna jalan kaki di tanjakan pengantin ini. Gimana tikungan ya, tanjakan pengantin ini apa? Ya kalau saya boleh saran ya, Mas, ini dari sisi manusiawinya ya, misal ini kan kurang rambu ya, Mas ya. Pertama rambu karena kalau saya lihat dari arah bawah itu nggak bisa kelihatan mobil dari arah tidak atas, Mas. Gitu. Tidak ada seperti rambu kaca spion itu. Spion di sini gede spion, gitu, ya. Yang bulat gitu ya. Yang nanti dengan tayangan Mr. Tukul Jalan-Jalan ini nggak lama, nanti 2 hari setelah ditayangkan ini udah dipasang bagus nanti. Ini masalah tanjakan yang ada tanjakan turunan curam dan sebagainya. Curam masalahnya. Nah, dan ini ada lampu penerangan juga nanti ada juga. Di sini yang dikasih satu. Sanitasi itu, Mas, gitu. Dan untuk astralnya kita namanya kita nggak bisa melawan alam ya, Mas ya. Yang penting kalau saya sih untuk saran bagaimana caranya kita dengan alam, kita lebih mawas diri, lebih waspada, terutama di tempat-tempat seperti ini kita harus lebih mawas diri, Mas, lebih hati-hati lagi gitu. Supaya tetap ajek lah, tetap ingat sama ini. Saya sangat setuju, dan untuk para pengguna dan pejalan-pejalan yang menggunakan jalan ini ya, paling tidak harus lebih hati-hati. Kalau begitu Pak Herman, saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan mohon maaf kalau ada tutur bahasa perilaku dari tim Mr. Tukul Jalan-Jalan. Dan mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang nyata. Amin ya Rabbal 'Alamin.
Nah, pemirsa bisa tunggu jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya dan tim Mister Tukun Jalan-Jalan akan menuju ke lokasi lain yang sangat lebih terlihat energi oleh teman-teman yang sangat kuat dan sangat luar biasa. Ikuti terus Mister Tukun Jalan-Jalan. Saya sudah di tepi jurang di bawah ketika terjadi kecelakaan yang di jembatan Penganten itu. Dan saya melihat di situ, Mas Ahmad, ini seperti ada hijab ya. Hijab itu pembatas antara dunia nyata dan dunia gaib. Di situ saya melihat ada lorong. Dan ketika tadi kecelakaan, dia udah memanggil ruhnya atau kekuatan energinya dipanggil. Dari masuk ke situ, ada sebuah tempat yang memang tempat khusus untuk tumbal-tumbal yang memang disengaja untuk dipersiapkan sekitar 40 jiwa manusia. Dan juga saya melihat selain itu Mas juga selain kecelakaan maut yang menimpa pengantin juga ada roh-roh yang untuk penguasa lain mungkin kerajaannya. Kalau Mas Ahmad sendiri penyikapan seperti apa ini? Tadi ya. Memang lihat ini kayak tarikan ini cukup kuat. Ya. Jadi memang energi negatif yang ada di sini tuh narik. Didukung oleh ini Kang, soalnya dari jalannya juga seperti itu kan memang seperti dari sana tuh mengarahkan langsung lurus ya. Kesini, gitu. Jadi seperti kesini, ada jalan. Langsung lurus gitu. Iya, langsung itu. Terus memang dari sugesti masyarakat juga makin memperkuat energi untuk narik gitu. Dan si sosok wanita yangnya itu saya lihat tuh ada di situ tuh. Iya, iya. Sekarang lagi seperti haus menunggu masih menunggu korban selanjutnya Mas. Itu masih kayak tapi ketakutan gitu. Pojokan situ dan memang di sini saya ngeliat kayak ada cahaya-cahaya. Oh. Seperti ada kayak kerajaan gitu kan soalnya. Iya, iya, iya. Kalau sosok ceweknya ini memang perawakannya agak buntut ya. Ini pakai kemben segini terus pakai kebaya. Udah lama ya. Udah agak lama sih cukup tua. Di situ dan ya. Dia kadang berubah-berubah, kalau misalkan pada saat di atas, dia berubah sosoknya menjadi seperti kayak jubah hitam yang tiba-tiba datang. Tapi mukanya tuh rambutnya putih-putih gitu, tatapannya tuh kayak menunggu gitu. Kalau di atas itu kelihatan tua, sosok tuanya kalau di atas tuh. Kalau di sini sosoknya lebih muda, kelihatan kayak perawan tua. Mungkin kalau saya dari penglihatan saya tambahin. Kalau dia mencoba untuk menggoda manusia di sana di atas itu berubah, dia kadang berubah cantik. Kalau dia lagi mungkin lagi bahagia atau lagi memanggil mangsanya, tapi ketika udah marah udah ini jadi hitam dan bermuka keriput dan tua renta banget dan bokok gitu. Dia sempat gagal menikah beberapa kali kan soalnya. Jadi kayak memang waktu itu sempat kayak pada saat mau nikah terus udah nikah sama orang lain, terus pada saat udah mau nikah si kecelakaan yang paling fatal dan bikin dia sakit hati itu pada saat ini Kang Soleh. Udah mau nikah dan tinggal beberapa hari lagi. Saya lihat sih sekitar 17 hari lagi akan menuju ke pernikahannya. Si prianya ini kecelakaan. Mungkin dia dendam. Makanya kalau misalkan ada yang pernikah sini, kamu harus ngerasain apa yang saya rasain. Seperti tadi ancaman di atas bahwa kamu harus nyobain mati dulu di sini, ngerasain apa yang saya rasakan sakitnya seperti apa. Benci kamu, benci. Saya benci. Oke, Mas Ahmad, saya penasaran dengan sosok patahnya yang meninggal kecelakaan itu. Korban-korban ini ya? Korban-korban semua. Mungkin salah satunya bisa ditarik. Boleh, Mas, biar bisa komunikasi sama orang ya. Bisa. Oke.
Pemirsa, sosok astral udah masuk ke Mas Ahmad dan ini merasa seperti kesakitan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, salam. Namanya siapa, Haki? Siapa? Les mana? Terus mana? Terus mana? Anda kecelakaan ketika terjadi tragedi. Oh, tahun berapa, Ki? Tahun berapa, Ki? Oh, sakit ya? Patah itu. Kejadiannya pas tahun berapa, sekitar tahun berapa, Ki? 72. Oh, 72. Kenapa kejadiannya waktu siang, malam? Pagi ya? Namanya siapa perempuan itu? Kami mau melamar. Oh, mau melamar. Aduh. Maaf, Ki, Anda berumur berapa sekarang berarti, Ki? Saat meninggal. Saat meninggal? 29 tahun. 29 tahun. Asli orang Sunda sini? Iya. Cibolang. Cibolang. Oh, dari Cibolang. Nah, ketika terjadi kecelakaan itu, Anda ngelihat jalannya seperti apa? Mungkin ada gangguan gaib atau mungkin seperti apa? Kabut. Ada kabut? Banyak kabut. Banyak kabut ya. Ada sosok perempuan di situ? Ada. Ada. Seperti apa sosoknya, Ki? Oh, sekarang ada di sini ya? Iya. Oh, sekarang di sini. Sosok perempuan itu Anda kenal, namanya siapa? Dia yang menyelakakan saya. Oh, yang menyelakakan. Jawab. Sekarang nenek-nenek. Saya benci kamu, benci. Saya benci. Anda dijadiin nama sama cewek itu dijadikan apa? Suami kami dijadikan sebagai penarik. Penarik? Kabut-kabut. Oh, penarik kabut-kabut. Penarik kabut-kabut. Oke ya, Ki ya. Terima kasih. Nanti kita doakan mudah-mudahan nggak di sana dan di rumah Allah SWT. Mas Ahmad, tadi kan saya lihat tuh sosok kerajaan di situ yang memang cukup megah ya, menurut saya cukup megah. Kalau Mas Ahmad sendiri melihat seperti apa ini? Saya melihat sih di sini mungkin sempat terjadi beberapa kali kecelakaan, Kang Soleh. Kecelakaan itu seperti truk yang membawa pasir, terus membawa kayak keramik-keramik gitu, bata dan lain-lain. Dan saya rasa sih ketika jatuh ke sini, bahan-bahan material itu hilang, Kang Soleh. Jadi, dan, ya. Buat sari-sari cikir kerajaan itu. Di situ kerajaannya soalnya bercampur antara energi gaib sama energi dari alam nyata. Jadi alam semesta ya. Seperti nyata nampak beda gitu ininya sih. Dan saya rasa sih sekarang ini masih kayak si sananya itu masih kekurangan bahan media. Ya. Media atasnya Kang Solid. Ya. Seperti kayak genting-gentingnya gitu. Memang terlihat mewah pemirsa. Jadi mudah banget tapi masih bolong tengahnya. Mungkin perlu juga mungkin mereka itu untuk mencari masa-masa lagi ya? Saya rasa sih kemungkinan Kang Soleh kalau misalkan memang ini dia masih membutuhkan kayak kenteng-kenteng gitu. Material kan? Ya. Material ini. Dan saya rasa sih mungkin buat warga-warga yang mau lewat ke sini untuk berhati-hati, terutama untuk truk-truk yang membawa genteng-genteng itu jangan melebihi kapasitas kan? Dan berhati-hati karena takutnya nanti ketika ini diperkirakan sih mungkin kalau misalkan memang tidak hati-hati saya lihat akan ada kejadian yang sama. Truk yang genteng itu terguling dan hilang lagi di sana karena memang ini energi cukup kuat untuk narik kan kalau kamera. Misteri belum sepenuhnya terungkap. Soleh Pati dan Ahmad merasakan energi kemarahan yang kuat dari bawah sungai. Apakah energi tersebut berasal dari sosok wanita pengganggu atau bahkan dari para korban pengantin?
kerajaan, Mas. Monare itu kerajaannya. Lo ketarik. Tahan, Mas, tahan, Mas. Bentar, Pak. Mas, ini hasilnya nih, Mas. Oke, pemirsa, ini hasil dari investigasi tadi saya ketika melukis. Ketika saya melukis, Mas Ahmad, tadi kan sempat tutup mata. Habis itu saya nggak bisa ngelukis, gelap semua itu. Jadi kicap yang saya bakas di atas tadi itu muncul lagi. Tebel banget. Jadi saya nggak bisa ngelihat dari sosok yang saya mau lukis. Akhirnya saya coba buka mata, dan saya coba ritual lagi, komunikasi, dan alhamdulillah bisa tembus lagi. Dan ini hasilnya. Nah, jadi ini mengulang dari residual energi yang saya tangkap di sana itu kan ada jalan tuh. Iya. Jalan. Ini, ini. Jadi, mobil pengantin zaman dulu ada yang seperti ini yang saya lihat. Dan ini satu bis ini, bis mini ya, yang terjun ke jurang. Dan ini yang membawa mungkin ada anak-anak sosok pengantin lain, rombongan lain. Mungkin saya pisahkan. Ini ada dua yang saya tangkap tadi itu. Oh. Dan hancur, dan ini hasil dari kecelakaan. Dan ini udah akhirnya jadi tumbal seperti ini sosoknya. Jadi ada tulang-tulang belulang yang banyak berserakan di situ. Dan ini yang Mas Ahmad lihat, sebenarnya ini nenek-nenek tua. Yeah. Dia berubah wujud. Betul. Ketika dia cari mangsa, perempuan muda, cantik. Dan dia selalu meloket bunga di sini nih. Bunga ini ya? Karena dia merasa merindu dengan jadi sosok pengantin seperti apa sih gitu. Lalu pakai bunga ini. Dan ini salah satu kerajaan yang Mas Ahmad lihat. Mungkin Mas Ahmad bisa nambahi seperti apa ini dari ya, tragedi semua. Sama sih, Kang Soleh. Cuman saya lebih menekankan ke ini, Kang Soleh. Kan ini kerajaan itu masih kayak butuh kentengnya lagi. Ya. Jadi buat warga jangan melebihi kapasitas kalau misalkan lewat ke sini, dan terutama ini untuk yang ini. Ya, di atas ini masih lubang. Masih lubang ya. Masih lubang. Makanya yang bawa genteng itu hati-hati, takutnya terjadi kecelakaan di sini gitu, menekankan di situ. Langsung ke lokasi lain aja yuk. Pohon pisang identik dengan pocong. Nah, pemirsa, Mister Toko Jalan-Jalan, dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia di seluruh alam semesta yang indah ini, saya sekarang berada di bekas pabrik ulat sutra. Ulat sutra. Di Desa Sukamaju, Cilawu, Garut. Nah, Mbak Rida, ini begitu kita masuk aja, suasana Mbak Rida mengatakan sangat mencekam, dan tangan kanan kirinya aja dah sudah dingin. Nah, ini energinya seperti apa yang Mbak Rida lihat? Medan energinya kasar ya, Mas ya, agak sedikit negatif karena ini perpaduan dari beberapa ini, Mas. Ini taunya kemenyan. Perpaduan dari beberapa energi, Mas. Jadi ini banyak sekali. Cleansing. Iya. Saya lihat tadi dari sampai muka ini. Yang saya tangkap ini kayak apa? Banyak sosok ini ya, Mas ya. Sosok binatang tapi berbadan manusia. Ada kepalanya binatang, bawahnya manusia, kadang bawahnya binatang, atasnya manusia. Ini mau mulai aja seperti ini. Mister Tuko.
jangan nengok ke kaca. Nah, pemirsa perlu diketahui bahwa saat survei tim Mr. Tukul Janjan juga ada yang satu kesurupan talentnya. Yaitu salah satu talent ya, Mas? Ya? Salah satu talent. Salah satu talent yang kesurupan. Ya, pasti udah paham ada talentnya. Jangan sampai nengok ke itu ya kaca sebelah kanan. Ini makin ya. Ini makin kesini bau kemenyannya agak ya, makin kuat. Bau kesini bau kemenyannya makin anu. Kencang. Ini kemarin agak manis kok sedang. Ya? Ya ya ini udah ini, suara. Ini saya dengar. Ini dengar. Saya dengar nih. Ada ini satu denger. Gerungan ya. Tadi saya dengar ada satu gerungan. Dengar suara. Gitu. Kamu ngomong terus langsung dia. Ya? Iya ya. Wow ya, tempatnya tuh kayak gini gitu. Tuh lihat, tempatnya tuh nggak terlalu kayak gini tuh. Di atas juga tuh. Ya ini perempuan mas, banyak mas, ada juga. Dominasi. Saya lihat juga bentuknya kayak itu kelelawar apa ya itu mukanya. Iya iya. Mukanya kelelawar. Insya Allah. Banyak. Ada yang ini? Ada yang jalan? Ya, dan saya tadi dengar geraman, Mas. Iya, iya, betul. Ada sosok geraman, sosok kayak harimau. Harimau. Ini lewatnya, masuknya lewat mana nih? Oh, mas, ini seng ini. Agak ke kiri dulu. Jadi ada sesuatu yang ini, Mas. Ada lemparan gitu. Dalam jurang karena tidak ingin identitasnya terbongkar oleh tim Misteri Tukul. Pacang suruh ngeri ya? Karena penasaran, gue naon sok panganten atau mau tidur gitu. Usah kayang aing! Itu ulah tahap. Iya, itu serang tahap. Iya, itu serang tahap namanya. Sampai serang tahap namanya. Nyai dendam. Nyai gak acan gaduh pasangan. Cep nyarios. Kan yang terang diri ku naon. Tok aja di kecelakaan. Kudu sayang nyawa. Mana nantu kabe? Mana kamu? Mana nantu kabe? Terus tadi kenapa ngajak ke sana maksudku? Jadi jadi dia mengatakan bahwa kalau kamu ingin tahu, kamu harus mati dulu ke sana. Nyai dendam. Jangan nengok ke kaca. Nah, pemirsa perlu diketahui bahwa saat survei tim Mr. Tukul Janjan juga ada yang satu kesurupan talentnya. Yaitu salah satu talent ya, Mas? Ya? Salah satu talent. Salah satu talent yang kesurupan. Ya, pasti udah paham ada talentnya. Ya. Penasaran. Jangan sampai nengok ke itu ya kaca sebelah kanan. Ini makin kesini bau kemenyannya agak makin kuat. Bau kesini bau kemenyannya makin anu. Kencang.
Ini kemarin ada manis mas dari dahulu. Ya? Ya, ya ini udah suara. Ini saya dengar nih. Ini dengar. Saya dengar nih. Ada ini satu denger. Gerungan ya. Tadi saya dengar ada satu gerungan. Dengar nih suara. Gitu. Kamu ngomong terus langsung dia. Iya, ya. Wow, ya, tempatnya saya kayak gini gitu. Tuh, lihat. Tempatnya saya nggak terlalu kayak gini gitu. Di atas bisa ke bawah. Ya, ini perempuan mas, banyak mas. Ya. Ada juga. Dominasi. Saya lihat juga bentuk. Ulatsu Sutra. Di desa Sukamaju, Cilawu, Garut. Nah, Mbak Rida, ini begitu kita masuk aja, suasana Mbak Rida mengatakan sangat mencekam dan tangan kanan kirinya aja dah sudah dingin. Nah, ini energinya seperti apa yang Mbak Rida lihat? Ini medan energinya kasar ya, mas ya, agak sedikit negatif karena ini perpaduan dari beberapa ini, mas. Ini taunya kemenyan. Perpaduan dari beberapa energi mas, jadi ini banyak sekali. Blending. Iya, saya lihat tadi dari sampai muka ini. Yang saya tangkap ini kayak apa? Banyak sosok ini ya mas ya, sosok binatang tapi berbadan manusia. Ada kepalanya binatang, bawahnya manusia, kadang bawahnya binatang, atasnya manusia. Ini mau mulai aja. Jangan nengok ke kaca. Ikut sama dia ke bawah. Pemirsa, sosok wanita yang merasuki Rida ingin membawa tubuh Rida masuk ke dalam jurang karena tidak ingin identitasnya terbongkar oleh tim Misteri Tukul. Ini dendam. Cek nyarios. Kan hoyong terang diri ku naon. Sok kajadi kecelakaan. Kudu hayang nyaho. Mana rantau kabeh? Moal ka mana? Rantau kabeh. Terus tadi kenapa ngajak ke sana maksudku? Jadi jadi dia mengatakan bahwa kalau kamu ingin pada saat di atas, dia berubah sosoknya menjadi seperti kayak jubah hitam yang tiba-tiba datang, tapi mukanya tuh rambutnya putih-putih gitu. Tatapannya tuh kayak menunggu gitu. Kalau di atas itu kelihatan tua, sosok tuanya kalau di atas tuh. Kalau di sini sosoknya lebih muda, kelihatan kayak perawan tua. Mungkin kalau saya dari penglihatan saya tambahin, kalau dia mencoba untuk apa menggoda manusia di sana di atas, itu berubah. Dia kadang berubah cantik. Iya. Kalau dia lagi mungkin lagi bahagia atau lagi memanggil mangsanya, tapi ketika udah marah, udah ini jadi hitam dan bermuka keriput dan tua banget, dan bokok gitu. Ya, dia sempat gagal menikah beberapa kali kan soalnya. Jadi kayak memang waktu sempat kayak pada saat mau nikah, terus udah nikah sama orang lain, terus pada saat udah mau nikah, si kecelakaan yang paling fatal dan bikin dia sakit hati itu pada saat ini kan soalnya. Udah mau nikah dan tinggal beberapa hari lagi, saya lihat sih sekitar 17 hari lagi akan menuju ke pernikahannya, si prianya ini kecelakaan. Mungkin dia dendam, makanya kalau misalkan ada yang pernikahan ini,
kamu harus ngerasain apa yang saya rasain. Seperti tadi ancaman di atas bahwa kamu harus nyobain mati dulu di sini, ngerasain apa yang saya rasakan, sakitnya seperti apa. Benci kamu, benci, benci. Saya benci. Nah, pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama Mang Maman, Pak Herman, Pak Telepati, dan Rida Naramas. Pak Rida ini, Pak Herman. Kalau sosok yang ada di tanjakan ini, Pak Herman pernah melihat apa, atau warga sekitar atau pengguna pejalan kaki itu melihat sosok apa? Ya, saya sendiri di sini memang sering melihat gitu sosok-sosok yang nampak gitu. Ada sejenis ular, ada sejenis macan juga, ya. Ada sejenis perempuan yang pakai baju merah. Gitu. Merinding saya langsung. Ini sosoknya dilihat itu siang hari, malam hari, atau sore hari? Kadang-kadang udah saatnya azan maghrib. Kalau saya untuk saat ini nih Mas ya, pas hari ini sosok yang paling dominan saya lihat sosok perempuan. Benar. Sosok perempuan berambut panjang dan sosok saya rasa mungkin siluman ya, bisa dikategorikan ya. Siluman. Sosoknya ular Mas, ular itu panjang. Apa dia badannya kata? Lebar gitu Mas. Oh. Badannya lebar, panjang kayak ular pipih gitu ya. Ya. Itu apa salah satu dikata? Penggoda ketika orang jalan di sini itu bisa melintir dengan ekor ikannya Mas. Ya, gitu ya. Gitu ya kan, Mama? Iya. Apa yang dikatakan Pak Herman banyak benernya. Ini tadi ditiakan oleh Kang Telepati dan Mbak Rida ini. Ular itu. Nah, Pak Herman, tahu nggak sosok yang membuat kecelakaan para apa? Saya ya. Sempat komunikasi dari arah sana, Mas, dari arah jauh gitu. Jadi beliau ini awalnya pernah hidup, Mas, dia manusia. Dan memang beberapa kali mau menikah nggak jadi. Jadi yang satu laki-lakinya ketabrak Mas. Yang kedua ditinggal menikah. Jadi berkali-kali dia nggak apa maksudnya mengalami kegagalan ya. Dalam ya. Itu gitu Mas. Kang Telepati dan Mas Ahmad sepertinya penasaran nih kalau ya, rasa ingin tahunya Kang Telepati gue paham. Apalagi medan-medan seperti itu, Kang Telepati udah spesial sekali, dong ya. Siap, Mas. Gimana ini, Kang? Memang saya lihat di situ banyak korban, Mas. Banyak kepala hancur, terus tangan buntung. Itu banyak, banyak banget sekali korban-korban dari keganasan, kecelakaan di sini. Makanya saya coba mau ungkap sama Mas Ahmad, ya. Mau menelusuri berdua? Berdua aja. Pemirsa, seperti apa energi yang akan dilihat oleh Kang Telepati dan Mas Ahmad, dan beliaunya akan menuju tempat yang akan dituju, itu tempat yang paling kuat energinya. Sama dicirkan. Bang Soleh, hati-hati ya. Ya, kecelakaannya paling diingat Pak Herman, apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini tuh, yang seingat saya hanya bahan-bahan bangunan, mobil truk, mobil yang lainnya gitu, seperti puso yang terakhir kemarin membawa keramik. Sekitar 17 hari lagi akan menuju ke pernikahannya. Si prianya ini kecelakaan, mungkin dia dendam, makanya kalau misalkan ada yang pernikahan ini, kamu harus ngerasain apa yang saya rasain. Seperti tadi ancaman di atas bahwa kamu harus nyobain mati dulu di sini, ngerasain apa yang saya rasakan, sakitnya seperti apa. Benci kamu, benci, benci. Saya benci. Oke, Mas Ahmad, tadi saya penasaran dengan sosok Pak Tanja yang meninggal kecelakaan itu. Korban-korban ini ya? Korban-korban semua. Mungkin salah satunya bisa ditarik, Mas. Boleh, Ahmad. Biar bisa komunikasi sama Allah. Okay. Ya. Bisa. Pemirsa, sosok astral udah masuk ke Mas Ahmad dan ini merasa seperti kesakitan ya. Assalamualaikum. Tadi kan saya lihat tuh sosok kerajaan di situ yang memang cukup megah ya, menurut saya cukup megah.
Kalau Mas Tama sendiri melihat seperti apa ini? Saya melihat sih di sini mungkin sempat terjadi beberapa kali kecelakaan, Kang Soleh. Kecelakaan itu seperti truk yang membawa pasir, terus membawa kayak keramik-keramik gitu, bata dan lain-lain. Dan saya rasa sih ketika jatuh ke sini, bahan-bahan material itu hilang, Kang Soleh. Jadi dan, buat sari-sari cikir kerajaan itu. Di situ kerajaannya soalnya bercampur antara energi gaib sama energi dari alam, alam nyata. Jadi alam semesta ya. Seperti nyata nampak beda gitu ininya sih. Dan saya rasa sih sekarang ini masih kayak si sananya itu masih kekurangan bahan media. Ya. Media atasnya Kang Soleh. Ya. Seperti kayak genting-gentingnya gitu. Memang terlihat mewah pemirsa. Jadi mudah banget tapi masih bolong tengahnya. Mungkin perlu juga mungkin mereka itu untuk mencari masa-masa lagi ya. Saya rasa sih kemungkinan Kang Soleh kalau misalkan memang ini dia masih membutuhkan kayak kenteng-kenteng gitu material dan, ya. Material ini dan saya rasa sih mungkin buat warga-warga yang mau lewat ke sini untuk berhati-hati terutama untuk truk-truk yang membawa genteng-genteng itu jangan melebihi kapasitas kan, dan berhati-hati karena takutnya nanti ketika ini diperkirakan sih mungkin kalau misalkan memang tidak hati-hati saya lihat akan ada kejadian yang sama. Truk yang genteng itu terguling dan hilang. Tahan Mas, mau narik itu kerajaannya. Lo ketarik. Tahan Mas, bentar Pak. Mas, ini hasilnya nih Mas. Baik, pemirsa, ini hasil dari investigasi tadi saya ketika melukis. Ketika saya melukis Mas Ahmad tadi kan sempat tutup mata. Habis itu saya nggak bisa ngelukis, gelap semua itu. Jadi kicap yang saya bakas di atas tadi itu muncul lagi. Kang Sulepati sama Mbak Rida, yang mengambil korban untuk pengantin maupun orang lain itu beda apa sama sosoknya? Ya, kalau yang saya lihat Mas itu ada berbeda Mas. Karena di sini dimensinya juga lain-lain, ada 7 Mas, ya Kang ya. Ada sekitar kurang lebih 7 dah, 7. 7 dimensi astral di sini. Benar, gitu. Mbak Lida. Dan itu yang menyebabkan beda-beda Mas. Dan memang sepertinya perempuan itu punya apa ya? Kalau orang sekarang dibilang punya guru atau kiai, tapi dia juga punya wilayah atasan gitu Mas. Yang dia sepertinya kalau kamu bisa mengambil sekitar 41 pengantin, kamu nanti bisa nikah. Mbak Rida, bisa nggak mediasi sosok sama sosok wanita yang akan yang apa suka ambil tumbal itu? Pengen tahu nih kenapa? Saya coba ya Mas ya. Ini. Awas. Ya. Dari arah sini Mas. Mbak, Kang Sulepati, awasi, tolong dibantu belakang. Ini udah seperti asap yang datang sini mau masuk seperti udah sedikit lagi nih yang saya lihat. Betul asap. Mas Tukul, ada asap yang timbul. Iya, betul. Asap timbul. Terus ini mau mendekat Mas.